Akibat sekeliling rumah diberi kawat berduri, satu keluarga di Desa Tanjung Jaya, Pandeglang, Banten terkurung selama 2 pekan. Mirisnya, anak pemilik rumah sulit ke sekolah karena harus menerobos kawat berduri bahkan hingga terluka. Selama 2 pekan, rumah milik warga di Pandeglang, Banten ini dipagar kawat berduri oleh pihak yang mengklaim kepemilikan tanah rumah ini. Bintang Pengabdian, siswi kelas 1 SD ini kadang nekat menerobos kawat, bahkan hingga ia terluka. Orang tua Bintang juga merugi puluhan juta rupiah karena tidak ada pembeli yang datang ke warung makanannya. Seluruh makanan membusuk dan tidak bisa dijual. Biasa sih kayaknya belum ya, cuma memang ada surat perintah untuk mengosongkan. Cedera ya, karena kawat itu kan tajam. Ya serba sulit lah. Melihat kejadian ini, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Pandeglang mendatangi rumah dan membantu Bintang. Sehingga kita pastikan bahwa kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung tidak boleh terhenti atas peristiwa dan juga insiden yang terjadi di sini. Kejadian ini bermula saat Rahman bin Aruman yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 2.980 meter persegi itu memagari rumah keluarga Bintang yang sudah ditempati selama 20 tahun. Tanpa peringatan, penggugat memagar rumah tersebut dengan kawat berduri. Oleh orang tersebut dilakukan pemagaran memakai kawat berduri dan batu boulders sebanyak 2 truk. Apabila ada pihak-pihak yang mengaku, mengklaim atas tanah tersebut, silahkan melakukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Kasus sengketa lahan ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.